Welcome to Anhe TV. Jangan lupa untuk klik tombol like, comment, subscribe, dan share ya. Kalau Anda rasa video ini menarik. Oh iya, satu lagi. Jangan lupa bunyikan loncengnya agar kalian gak ketinggalan dengan konten terbaru dari Anhe TV. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Anhe TV dimanapun Anda berada. Semoga kalian semua selalu diberi kesehatan dan rezekinya selalu dilimpahkan. Video kali ini saya lagi di KBS teman-teman. KBS Kebun Binatang Surabaya. Saya ini lagi ada di depannya. Ada patungnya itu teman-teman. Kita akan masuk dan jalan-jalan masuk ke sana teman-teman. Yuk ikuti keseruannya teman-teman. Ini teman-teman sudah berada di pintu masuk KBS teman-teman. Ini suasana KBS. Kita ke sana teman-teman. Cari loket tiketnya. Ini teman-teman loketnya. Kita beli tiket dulu teman-teman. Masih antri teman-teman. Pembayaran tiket masih antri. Sudah dapat teman-teman tiketnya teman-teman. 15.000 pembayarannya. Kita masuk aja. 15.000. Oke, terima kasih mbak. Ini pintu masuk teman-teman. Kebun Binatang Surabaya. Loketnya 15.000 teman-teman. Kalau pembayaran mending pakai itu aja teman-teman. Oh no. Pakai Shopee. Kalau pakai uang pasti uang itu harus uang pas teman-teman. Sekarang pembayaran kan serba online teman-teman. Ini pagi hari teman-teman. Kita jalan-jalan aja teman-teman. Ada meriam juga teman-teman. Ini hewannya pada kemana ya? Burung teman-teman. Ah,
yang ketawa teman-teman. Itu ayamnya teman-teman. Ayam ketawa. Ada burung teman-teman. Burung apa? Burung jalak. Air mancur. Ada monka teman-teman. Itu. Kelihatan nggak teman-teman? Bergelantungan itu teman-teman. Gantulan teman-teman. Itu yang satu di pohon. Kita lanjut lagi teman-teman. Ini ada bebek angsa teman-teman. Sangat gemuruh teman-teman. Itu burung teman-teman. Burung apa itu? Burung. Itu bangau teman-teman. Kelihatan teman-teman. Nah itu teman-teman. Banyak sih hewan-hewan namanya pun binatang. Tapi baunya itu teman-teman. Gak tahu ini burung apa nih, kayak kontol. Itu panjang semua teman-teman, apa paruhnya panjang-panjang. Kita lanjut lagi teman-teman. Ini banyak burung juga ya. Itu teman-teman burung apa ini? Ini teman-teman lucu-lucu ya, kontol kayaknya teman-teman ya. Yang tahu komen teman-teman. Banyak banget teman-teman ini. Burung apa ini? Itu ada yang di atas juga. Kita lanjut lagi teman-teman. Itu ada kolam renang anak. Kalau mau kolam renang itu. Toilet teman-teman. Lanjut teman-teman, banyak ini luas karena zona sini itu luas teman-teman.
ini ada burung teman-teman, kakinya panjang banget ya. Sama ini apa paruhnya kak, kayak gading itu. Lihat teman-teman, ada mainan anak-anak teman-teman, kidzu. Masih ditutup. Ini hewan apa teman-teman? Burung. Burung kokran teman-teman. Kokran. Tergolong burung jenjang dengan leher dan kaki panjang. Lahan basah, padang rumput, makanan, pemakan rerumputan, biji-bijian, serangga dan mamalia. Ini teman-teman makanannya. Ini burungnya teman-teman. Kelihatan teman-teman. Ini burung lagi nih, tulisannya sudah gak kelihatan. Kokran. Ini bagus yang kayak bio ya. Itu teman-teman kelihatan ya, itu warna merah juga bagus sekali ya teman-teman. Soalnya di kerangkeng sih. Ini teman-teman, Bayan Electus, habitat hutan, dataran rendah, perkebunan, kelapa, makanan buah-buahan dan biji-bijian, reproduksi bertelur. Ini kakak tua raja teman-teman. Habitat hutan premier dan daerah perkebunan, makanan biji-bijian, kulit, batang, daun dan serangga. Ini kakak tuanya teman-teman, hitam itu. Kakak tua raja. Ini burung apa? Kakak tua Maluku. Kakak tua Maluku. Habitat hutan dataran rendah hingga dataran tinggi. Makanan buah-buahan, biji-bijian, kulit, batang pohon dan serangga. Itu teman-teman putih itu. Makanannya jagung. Dia bersembunyi teman-teman. Itu teman-teman. Ini juga kakak tua temen. Kakak tua jambul kuning, penyebaran Sulawesi Tenggara dan Papua, habitat hutan sekunder dan daerah perkebunan, makanan buah-buahan, biji-bijian, kulit dan batang pohon, daun dan serangga. Ini teman-teman, ini hidupnya penyebaran Sulawesi, Nusa Tenggara dan Papua teman-teman. Warnanya putih, ada jambulnya teman-teman.
kalau lihat burung ini saya ingat film Angling Darmo, teman-teman. Itu lagi makan, teman-teman. Kita lanjut lagi, teman-teman. Aduh, ini kakak tua Tanimbar penyebaran. Yamenda, Kabupaten Maluku, Pulau Yamenda dan Pulau Salera. Hutan primer dan sekunder, daerah perkebunan, makanan biji-bijian dan aneka buah. Ini nih. Ini apa lagi, teman-teman? Bagus ini. Lehernya panjang, teman-teman. Tinggi, teman-teman. Kita lanjut lagi, teman-teman. Ini sesi burung-burungan, teman-teman. Jalak putih, habitat menyukai di alam terbuka, dataran rendah, padang rumput, perkebunan dan perkampungan. Makanan di alamnya burung, ini memakan biji-bijian, insekta, cacing, kecambah dan buah-buahan. Teman-teman. Enggak kelihatan ya, soalnya ada pagernya, teman-teman. Itu ada warna putih sama hitam. Cocok. Ada jalak suran, teman-teman. Jalak suran penyebaran Bangladesh, hutan Kamboja, Cina dan Indonesia, habitat padang terbuka, makanan biji-bijian, serangga, ulat dan aneka buah. Itu, teman-teman, warnanya putih. Ini nggak bisa ke sana, teman-teman, soalnya ini ada pagernya. Kelihatan ya putih. Itu, teman-teman. Jalak Bali, curik Bali. Kelihatan enggak? Jalak Bali. Kedengaran ya kicauannya, teman-teman. Warnanya putih, teman-teman. Tuh. Penampakannya, teman-teman.
jalan-jalan banyak ya teman-teman sampai sana tuh. Kita lanjut teman-teman. Ini baru perburungan teman-teman, burung angsa dan lain-lain. Kita lanjut teman-teman. Ini petugasnya ya, petugas kebun binatang. Jadi teman-teman kalau mau beli tiket pakai kiris atau brisi. Ini burung apa teman-teman? Persisi pelangi teman-teman. Habitat hutan-hutan dan tempat terbuka. Ini teman-teman. Kelihatan sih teman-teman. Nah itu teman-teman, burungnya sih bagus teman-teman. Ada yang besar tuh. Kelihatan teman-teman. Nah itu teman-teman, burungnya. Ha, cuma teman-teman. Bagus ya. Kasturi kepala hitam, nuri hitam. Itu teman-teman nuri hitam teman-teman. Nuri merah teman-teman. Burung merah teman-teman. Ada nuri kelam teman-teman. Itu teman-teman. Kelihatan teman-teman. Lalu teman-teman burungnya ada yang berpacaran. Oh no. Kelihatan ya. Wow, kita lanjut lagi teman-teman. Perjalanan kita masih sangat panjang. Oh, itu ada burung besar teman-teman. Di atas. Burung apakah dia? Keringatan teman-teman. Di sini banyak habitat burung teman-teman. Ini ayam mutiara nih. Ayam mutiara. Habitat padang savana, selap belukar bergerombol di dalam liar. Di alam liar teman-teman, serangga dan tumbuh-tumbuhan makanannya. Itu ayamnya. Kelihatan nih. Kayak ayam kampung gitu.
merah hijau. Ibis Roporoyo. Ini teman-teman burungnya bagus banget ini. Oh, itu di atas itu teman. Kelihatan nggak teman? Nah itu teman-teman. Burungnya kayak gangau. Lehernya panjang teman-teman. Ini adalah si Junaimat. Habitat hutan dataran rendah, hutan hujan tropis dan hutan bakau, buah-buahan dan serangga dan biji-bijian makanannya. Mana burungnya teman-teman? Oh ini teman-teman. Oh bagus ya teman-teman. Ini teman-teman besar sekali ya, kayak merak. Indah sekali teman-teman ya. Lihat dari jarak dekat ya. Nah itu teman-teman, dari sana teman-teman. Itu teman-teman, warnanya hijau ini bagus sekali ya. Oh kelihatan nggak teman? Oh itu bagus teman-teman. Indahnya ya Allah, ciptaanmu ya Allah, sangat bagus sekali. Ini burungnya teman-teman kayak golekan teman-teman, kayak boneka ya, kayak patung, bener-bener kayak patung nih teman-teman. Ini teman-teman kayak patung bener-bener. Ini burung apa ya teman-teman? Katanya merah tuh, tapi paruhnya enggak kuning. Ini ternyata burung kangkareng perut putih teman-teman. Ini kangkareng perut putih, habitat pinggir hutan, hutan bekas tebangan, hutan sekunder. Makanan serangga, buah-buahan, reptil kecil dan mamalia kecil. Buset, bagus bener teman-teman tuh. Iya, kelihatan ya. Mana sih? Oh, itu. Tuh, di atas itu. Kita lanjut teman-teman. Rangkong badak teman-teman. Di atas itu dengan rangkok badak, burung rangkok badak kelihatan ini. Lanjut lagi, ini burung apa teman? Julang Sulawesi teman-teman. Burungnya besar ini, bagus sekali teman-teman. Kayak boneka ya, kayak patung teman-teman. Cukup sampai di sini teman-teman video kali ini part satunya, nanti saya lanjut part 2. Jangan lupa like, subscribe dan komen agar saya semangat membuat konten-konten terbaru. Nanti saya lanjut hewan lainnya teman-teman di part 2-nya. Soalnya videonya sangat panjang teman-teman. Tetap semangat, selamat beraktivitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.